kopi ini memang mantap. 100% edan permanen. Waduh, ini cocok ini untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena waras saja tidak cukup untuk menghadapi kenyataan. Bukankah begitu? Iya. Wah. Dok, saya mau tanya dok. Katanya kalau mau sukses itu harus punya mindset yang bagus ya dok ya. Yang positif dan visioner ya dok ya. Itu betul sekali. Karena orang sukses itu saling mendoakan. Tapi orang yang gagal saling menjatuhkan. Kalau orang sukses dia paham tentang proses. Tapi kalau orang gagal lebih banyak protes. Nah dok, kalau secara kualitas itu mindset positif itu kira-kira ada ukurannya nggak sih dok, supaya kita bisa mengetahui tingkat positifnya seseorang itu? Oh ya, tentu saja ada lah. Kalau yang bagus itu mindsetnya itu mindset yang grade-nya A. Itu contohnya dok? Yaitu orang-orang yang tetap positif meskipun berada di lingkungan yang negatif. Itu grade-nya A. Kalau orang-orang yang positif tapi lingkungannya positif itu masih biasa. Itu masuk di grade yang B. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu kalau mau sukses ya harus siap tetap positif meskipun di lingkungan yang negatif. Karena lingkungan itu menentukan kesuksesan seseorang. Oh, pantesan dok. Kalau saya kesini itu ketemu dokter, mindset saya itu positif dok. Tapi kalau kembali ke lingkungan gitu ya kadang-kadang dok, kadang positif, kadang enggak. Mindsetmu itu kalau tanaman itu mindset kedele, pagi dele, sore tempe. Kadang berubah. Namanya juga belajar lebih baik. Lanjutkan saja. Oke, saya cek dulu ya. Kira-kira darahmu ini masuk di grade berapa? Baru tahu ngecek darah kayak gini. Ya sudah, ngikutin dokter saraf. Gimana dok? Oke, ini golongan darahnya bapak ini masih di grade yang B, Pak. Kurang berkualitas. Tapi enggak apa-apa. Teruslah berusaha dan jangan malas-malasan. Kalau kamu konsisten, pasti nanti jadi A. Ya, pokoknya semua tergantung dari keyakinanmu juga ya. Jika kamu yakin kamu akan sukses, itu benar. Dan jika kamu yakin kamu gagal, itu juga benar ya. Maka teruslah berusaha, pasti jadi A ya. Oh, dokter Sarah. Ya baru ini dokter grup PKD. Oh, nih.